Halo Sobat Innovatek semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan edukasi bagaimana cara untuk setting tekanan roller di mesin laminasi FM3520 merek Innovatek. Oke, langsung saja. Jadi untuk cara setting tekanan roller ya, jadi untuk roller atas dan roller bawah, jika nantinya ada produksi yang mungkin tidak nempel, ini bisa jadi roller bagian atas dan bawah ini kurang menekan. Nah, di sini saya akan memberikan edukasinya bagaimana cara settingnya. Yang pertama-tama kita bisa lihat kedua titik di sini terlihat. Jadi kedua titik di sini bisa terlihat antara yang kiri dan yang kanan. Nah, ini kita bisa buka seperti ini. Lalu seperti ini. Nah, di bagian dalam sini terdapat baut di mana dia bisa untuk kita putar ke kanan untuk mengatur di bagian sisi kiri. Lalu juga untuk yang sebelah kanan juga terdapat bautnya. Ini di sini bisa kita atur. Nah, ini kita bisa putar. Nah, ini bertujuan untuk mengatur tekanan roller bagian atas dan roller bawah. Jadi untuk edukasinya, di mana tempat untuk mengatur tekanan roller berada di samping kanan dan kiri ini ya. Jadi tertutup lopat ada penutupnya ini, kita bisa buka lalu kita bisa putar ya. Di sini ada bautnya untuk kita putar. Jadi putaran ke kanan untuk semakin menekan dan kalau ke kiri di kita untuk semakin mengurangi daya tekannya. Oke, jadi seperti itu. Setelah selesai ditekan di setting, kita bisa coba. Nah, kalau sudah dapat settingan yang pas, kita bisa mengembalikan bagian penutupnya seperti ini agar tidak ada benda yang masuk ke dalam bagian sisi kanan dan sisi kiri mesin. Oke, demikian edukasi untuk cara setting tekanan di mesin laminasi FM3520 merek Innovatek. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat Innovatek semuanya. Tunggu tutorial-tutorial yang lainnya dan edukasi-edukasi yang lainnya yang lebih asik dan menarik. Salam dari saya. Sukses selalu.